namanya ikan koi golden corn atau apa namanya jagung emas. Yang piara koi itu bukan hobi yang murah juga loh. Ini tampilannya sama Sabah kalau datang kayak gini. Jadi kalau dibilang koki mirip banget sama koki, tapi kalau dibilang koi ya kepalanya juga kepalanya koi, bukan kepalanya koki. Tunjukin yang lagi tempat viral juga ya, yeah. Yang lagi booming banget, namanya ikan koi golden corn atau apa namanya jagung emas. Jagung emas itu karena ada gindrinnya ya, yeah. Ada gindrin, gindrin itu metalik-metalik di punggung kecil-kecil, jadi membentuk titik-titik emas gitu. Itu namanya. Jadi kayak jagung dia bintikan dari apa polanya, apa ada tiga jenis juga. Udah satu jenis ini ada tiga jenis lagi untuk ininya. Ada yang mungkin putih, agak kuning, kayak sama tuba, sama ini golden corn itu identik emang kuning. Golden corn lebih identik sama kuning. Iya, jadi apa badannya itu ada bintik-bintiknya. Jadi kayak ini yang jagung. Oh. Kelihatan enggak mengkilap-mengkilap? Nah, jadi ini yang lagi booming nih, lagi viral nih. Ini buat yang lagi pada suka koi, bisa mampir-mampir ke koi dok nih. Oke. Kisaran koi itu berapa sih sekarang? Kisaran koi itu yang normal, yang normal, yang ngomong yang ekstrim. Kalau misalkan normal. Yang normal itu kan rata-rata pengobis koi itu ikutan lelang, auction. Oh, lelang. Nah, auctionnya ini bisa ada lelangnya juga nih. Dari harga 0 rupiah sampai ya kita taruh harga standar di bawah 10 juta. Oh my god! Wow! Oh, harga standar di bawah 10 juta. Ya. Yeah. Harga standar motor itu murah ya. Lumayan. Kita cari yang lain lagi. Yang piara koi itu bukan hobi yang murah juga loh. Satu kolam koi itu paling nggak segini aja isi berapa nih? Itu bisa isi 20-30 ekor kali 10 juta. Hitung sendiri. Oke. Okay. Nolnya berapa nggak tahu? Sekarang tuh kita mau cari yang Kamasaba. Tuh, mau lihat Kamasaba. Namanya ikan koi Kamasaba nih. Ini sama Sabah kan ya? Ini sama Sabah, Showa dari Farm Genjiro sama Kaneko. Nah, ini kita buka dulu biar nih, jadi buat yang pada belum tahu, ikan yang pendek-pendek ini itu bukan ikan komet atau ikan apa namanya koki. Ini namanya ikan Kamasaba. Ini dari Jepang juga ya? Iya, dari Jepang. Dia kawinan antara koki sama koi. Jadilah Kamasaba. Kawin silang antara koi sama koki. Ya. Jadi Kamasaba. Cuma Kamasaba nggak terlalu gede ya. Maksimal segini nih. Ini Kamasaba nih. Kalau dari sapi. Ini tampilannya Kamasaba kalau dari sapi kayak gini. Jadi kalau dibilang koki, mirip banget sama koki, tapi kalau dibilang koi, ya kepalanya juga kepalanya koi, bukan kepalanya koki. Setengah-setengah. Ini sampai berapa ya ini? Itu 1,5 kalau yang itu. Ini 1,5 juta. Ini kalau buat beli ikan mujair dapat 1 truk. Gosiki. Ya. Gosiki itu ciri-cirinya gimana tuh? Gosiki itu mirip kayak pohaku, cuman dia jagonya di warna hitam. Kalau misalkan warna hitamnya keluar, pola bisa jadi nomor 2. Mungkin kalau menurut kita. Oke. Lah, kalau ada hitam bukannya jadi soal?
Enggak, maksudnya badannya ini kan kalau kokatku badannya ya putih. Kalau ini badannya? Kalau ini badannya makin hitam makin mahal. Oh, jadi bukan hitam banget ya, bukan hitam pekat tapi lebih gelap gitu warnanya. Jadi bukan putih. Lihat. Tuh. Jadi warnanya agak lebih gelap, bukan putih. Kayak agak ungu-ungu biru lebam gitu. Tuh, jadi warna putihnya itu nggak putih polos, jadi ada kayak semi-semi biru gitu. Ini namanya apa? Gosiki ya? Gosiki. Ini kecil-kecil kayak gini berapa nih bagusnya? Itu harganya kita dari angka 1,5 juta sampai 2,5 juta. Wah, ini karena import nih harganya lumayan mahal. Iya. Ini bagus ya? Cuman harga masih. Ini bagus kan? Ya, lumayan. Menurut lu? Ya, kalau misalkan ini kalau tanco kan tetap bulat, cuman dia tanco gosiki. Cuma nggak bulat ya tanco ya? Iya, kalau tanco lebih dominan ke bulat, bulatnya yang. Ini sebenarnya lumayan gua agak suka sih, walaupun pasti kalau kontes kalah, karena nggak masuk kualitas kontes, cuma gua suka aja. Cuma apa namanya? Kalau gua beli yang ukuran segini, takutnya begitu masuk kolam hilang, langsung lenyap. Kalau ini mantapnya tetap di hitam. Kalau dia hitam, wah juara. Entik kalau misalnya gue susui. Ini susui. Susui yang kayak di kolam gue juga ada susui. Tapi susui nggak terlalu mahal ya? Susui lumayan. Gimana ini juga? Gimana pattern ya? Ya. Susu ini yang nggak ada sisiknya, jadi sisiknya cuma sebagian-sebagian aja, kayak nggak niat ada sisik. Ini kita bilang doitsu biasanya. Jadi dia kan ada sisiknya, cuman dia dibilangnya aragoke nih, sisik yang hitam-hitam gitu. Yang atasnya doang itu, yang atasnya aragoke. Doang itu yang ada sisiknya. Aragoke itu sisik besar lah. Jadi sisiknya bukan yang kecil-kecil, tapi jadi sisiknya gede-gede gitu. Pokoknya dia jangan ada bocor-bocor itu di apa sirip. Kalau bisa, kalau misalnya mau ada merah, merah semua. Juara. Ini udah cukup lihat dari ini. Lihat transformer. Oke. Nih tambah sabar banyak banget. Nah ini yang penasaran sama Tamasabe, ini adalah kabin silang dari ikan koki sama koi. Ini banyak banget nih. Ini size tanggung lah ya, nggak kecil nggak gede. Iya. Ini size tanggung nggak kecil nggak gede. Jadi cara menikmatinya juga dari atas nih, karena warnanya mirip banget koi, cuma bodinya kayak koki. Dan dia cenderung lebih merah ya daripada koi ya, karena basicnya koki emang banyak yang udah merah-merah. Unik-unik warnanya, terus ekornya lebih ke slayer karena dari koki ya. Long tail. Kumpoi. Ya, kumpai. Kumpai apa kumpoi? Kumpai. Kumpai. Itu salah satu ikan Indonesia yang dibawa Jepang, ikan kumpai. Ikan emas itu kan. Koi. Oh iya koi. Yang sekarang jadi bikin ini kuning-kuning itulah kok. Nah, kayak merah. Punya tuh di rumah. Gua punya di rumah tuh. Ini ada impostor satu nih, kan koi satu ikut-ikut nimbrung. Oke, jadi kita lagi lihat katanya ada satu kolam lagi di tempat lain ya. Iya. Di sana lebih banyak ya koinnya. Iya, sana lebih banyak. Aku lagi pikir-pikir ya, ntar abis ini mau kesana apa enggak. Kalian tulis di komen kita kesana apa enggak. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.